Pasar Ingon-Ingon Tanjung Sari Kabupaten Sumedang anu mimiti dibuka deui dina tanggal 2 Juni 2020 digegekan ku mangratu 100 warga. Warga silih baganti datang keur ngalakonan transaksi jual beli ingon-ingon, kawas embe, domba jeung sapi di eta pasar. Dina brona warga anu ngadegdeg ka eta pasar rea anu ngarempak protokol kesehatan. Nyakeus kitu kayaan Pasar Ingon-Ingon Tanjung Sari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Eta Pasar Ingon-Ingon teh dibuka deui ti saprak tanggal 2 Juni 2020 satu tas tutup jero 3 bulan. Eta Pasar Ingon-Ingon anu ukur muka dina poe Salasa jeung Sabtu teh katiten digegekan boh ku padagang boh ku nu meuli. Sanajan status Kabupaten Sumedang zona biru sarta keur memejehna ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau anu katelah new normal, mangratus-ratus warga ngarempak protokol kesehatan. Pangnak itu padagang jeung anu malili pasesedek turta henteu ngalarapkeun jaga jarak. Salah seorang padagang ingon-ingon Sofian Ngeceskin dibukana deui eta pasar teh ngabalukarkeun widang ekonomi dirina ngaronjat satu tas tutup salila 3 bulan katompernakeun. Dirina henteu ngarasa sieun dumeh anu ngagegekan eta pasar mangrupa warga lokal Sumedang. Hari Selasa, Sabtu, sekarang Sabtu lebih banyak. Jadi baru ramai sekarang-sekarang ini? Iya. Terus gimana nih Pak perkembangannya penjualan Bapak? Ya, penjualan mah antara bandar sama bandar aja belum sama konsumen langsung. Tapi yang ramai itu yang lumayan senengan, yang kepala dua. Terus bilang apa? Wah, yang nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Terima kasih lah, ada. Hari terus. Sajroning kitu pihak anu ngokolakeun pasar ingon-ingon nembrakeun kurangna sosialisasi kanu ngaringu sato di eta pasar ngalantarankeun rea anu ngarempak protokol kesehatan. Sanajan kitu pihakna satekah polah meredih padagang turta anu mareuli keur ngajaga jarak sarta make masker. Langsung untuk ternak jual beli langsung normal, stabil, cuma untuk protokol kesehatan COVID saya menyarankan tiap hari pasar disosialisasikan untuk para pelaku pasar, para pedagang los-los, semua disosialisasikan. Meskipun memang kenyataannya lah tidak 100%, saya akui itu tidak 100%. Eta pasar Ingon-Ingon Tanjung Sari Kabupaten Sumedang teh mangrupa tempat dijarwalan anak embe, domba tur sapi. Di Namprona, harga ingon-ingon anu dijarwalan di eta pasar teh beda-beda, timimiti 2 juta tapi ka 15 juta hijina. Diki Guntara, Bandung TV.